maruahnya. Jangan sekali kita biarkan orang lain menzalimi kehidupan saudara kita yang lain. Ya, itu hadis yang boleh sama-sama kita jadikan sebagai panduan untuk kehidupan kita. Okay? Yeah. Dan petang ni kita nak teruskan lagi santai-santai rehat kita, Mona. Untuk kita dengarkan sekejap hiburan kita di petang ini dan kembali selepas ini dengan pelbagai lagi perkongsian menarik. Ya, yeah, dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Sallu ala khairin nabi أحمد المصطفى صلوا على خير النبي أحمد المصطفى والأوقات صلوا على خير الناس.
inspirasi, inforia, Islam, semuanya di IKIN. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man taraka al-kadhib wa huwa batilun bunya lahu fi rabd al-jannah, wa man taraka al-mira'a wa huwa muhiqqun bunya lahu fi wasatiha, wa man hassana khuluqahu bunya lahu fi a'laha. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meninggalkan penipuan yang merupakan suatu kebatilan, nescaya dibinakan istana untuknya di persekitaran syurga. Sesiapa yang meninggalkan perbalahan sedangkan ia berada di pihak yang benar, nescaya dibinakan untuknya di pertengahan syurga. Sesiapa yang mengelokkan akhlaknya, dibinakan untuknya di tempat tertinggi di dalam syurga. Riwayat At-Tirmizi. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laila wa sharri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini. Mona Jasman dan Syafiq Saleh masih menemani anda. Ya, betul. Terima kasih yang terus kekal dengan frekuensi Radio IKIM. Kalau petang-petang macam ni, sahabat-sahabat kita sinonimnya mendengar Radio IKIM dekat dalam kenderaan, Mona. Betul. Sebab nak jadikan teman destinasi sepanjang perjalanan, kan? Ya. Kalau lihat, waktu cuaca sekarang mungkin tak menentu. Petang-petang macam ni ada tempat-tempat kawasan-kawasan yang tertentu. Tu,
ada mengalami hujan. Jadi sentiasa berhati-hati di jalan raya. Iya, betul. Itu sama-sama kita kena syakna apa yang berlaku sekeliling kita sebenarnya. Yeah. So kadang-kadang kita tak nampak kereta sebelah dan menyebelah, tapi sama-sama kita doakan keselamatan, insyaAllah. Betul. Jangan lupa baca doa. No? Ya, betul. Sebelum memulakan pemanduan tu, baca doa banyak-banyak. Okey, dan juga sentiasa kita isikanlah perjalanan kita tu dengan mendengar zikir, nasyid, tenang-tenang aja di petang ni, insyaAllah. InsyaAllah. Sama-sama juga. Jangan lupa, kalau nak ke kiri ke kanan ke signal, jangan lupa signal tu. Kadang-kadang nak masuk tu, tiba-tiba dah ke depan. Bahaya tu. Ya, betul. Sentiasa kita bersiap siaga, okey? Dan terus petang ni, mana kita nak bawakan lagi rancangan pengajian ilmu akidah, iaitu rancangan Imanuna, Iman Kami, bersama dengan tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, merupakan pensyarah dari Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Ya, dan masih lagi bersama kita, rujukan kita untuk petang ini, Mutiara Ilmu Aqidah 100 Soal Jawab Asas Aqidah, terjemahan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Ya, tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM Media. Dan ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-29004-004. Nantikan sama-sama petang ini rancangan Iman Nuna, Iman Kami. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khataya, Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Aku mohon ampun, ya Allah, yang menerima taubat, ya Allah. Aku memohon ampun, ya Allah, dari segala dosa, ya Allah. Astaghfirullah, 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 tahun aman Palestin mengukir perjalanan membantu saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman bukan satu usaha yang mudah. Demi menyahut sunnah perjuangan mempertahankan Palestin, ia bukan sekadar bantuan berbentuk kewangan, malah sokongan tenaga dan doa yang amat mereka perlukan di sana. Mendidik masyarakat untuk bersedekah bukan usaha yang mudah.
bahkan ia memerlukan masa yang amat lama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Demikianlah usaha kita dalam menjadikan diri kita sebagai seorang yang istiqamah dalam bersedekah. Melazimi sifat sedekah di dalam diri setiap umat Islam adalah satu kewajipan yang tidak boleh untuk kita lepaskan. Sedekah tidak akan menjadikan kita papa kedana, tidak juga menjadikan kita orang yang rugi. 15 tahun aman Palestin juga adalah sebagai satu penghargaan buat para penyumbang yang sehingga ke hari ini istiqamah membantu warga Palestin. Teruskanlah bersama aman Palestin agar setiap usaha membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Palestin terdapat kita bersamanya. Ayuh bersama-sama kita zahirkan solidariti kita bersama warga Palestin melalui sumbangan dan bantuan yang terbaik bersama aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut mengenai kempen-kempen aman Palestin. Semoga setiap usaha kita membantu mereka yang memerlukan, terdapat ganjaran yang besar menanti kita. Bangkit, berjuang bersama. Umi Abi, inilah kelas matematik yang abang nak. Terima kasih Umi Abi, hantar abang ke Home Terapi Matematik. Anda tercari-cari kelas matematik yang buatkan anak anda gembira dan ceria? Home Terapi Matematik jawapannya. Sesuai bagi anak berusia 6 tahun hingga 17 tahun. Layari www.home.edu.my atau hubungi 013-443-4110. Jika anda mencari peluang bisnes franchise pendidikan, mari bersama kami membina generasi yang cintakan matematik. Definitely a place to start. Ika, jom makan, aku belanja. Jom. Eh, tapi jom, aku nak beli Wildan Fresh. Wildan Fresh? Apa tu? Wildan Fresh, susu kambing segar UHT pertama keluaran Wildan. Diperbuat daripada 100% susu kambing segar. Haa, ni aku dah pun carilah mengawet Wildan. Menarik. Wildan Fresh ni tanpa sebarang gula dan bahan pengawet, kaya dengan khasiat omega 3 dan 6 pula tu. Kan? Yang penting Wildan Fresh ni tak rasa hamis kambing pun. Packaging Wildan Fresh ni pun comel, mudah dibawa dan diminum di mana-mana. Dapatkan sekarang, hubungi 019-965-3166 atau layari website wildan.com.my. Nah, yang ni aku belanja kau. Eh, macam ni hari-hari nak Wildan Fresh. Segarnya. Man, saya ni kan dah lamalah nak cari buku-buku ilmiah untuk diletakkan dalam perpustakaan mak saya ni. Tapi nak beli buku, bajet tak ada. Lah Is, kamu hubungi je Ikim. Sebab diorang tengah jalankan program wakaf buku Ikim. Program tu untuk pihak-pihak yang memerlukan, seperti perpustakaan, sekolah tahfiz, pusat sumber masjid dan banyak lagi. Wah, tapi apa nombornya? Oh ya, kamu hubungi atau WhatsApp nombor 011-5769-5400. Nampak tak? 011-5769-5400. Sekarang juga saya buat. Terima kasih, Man. Sama-sama. Triple A, Triple A. Sah berilmu, mudah patuh syariah. Melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma kickstart saham. Langkah pertama labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat Triple A. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Berminat untuk menjadi peguam syari'i atau pegawai syariah di Pusat Undang-Undang Harun M. Hashim, kami menawarkan program pasca siswa Zadaish dan DSLP yang merupakan syarat lantikan perkhidmatan pegawai syariah dan peguam syari'i. Program ini merangkumi ilmu serta kemahiran bagi melahirkan pakar yang akan mengamal dan melaksanakan pentadbiran undang-undang syariah di Malaysia. Sertai kami bagi pengambilan Januari 2023. Hubungi kami di 03-6421-4273 atau layari www.lawcenter.iium.edu.my. Johor Bahru 106.2 FM.
orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya Allah dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur Alhamdulillah. Kita nak teruskan lagi pengajian ilmu akidah menerusi rancangan Imanuna, Iman Kami, yang kita bawakan di setiap hari Khamis petang. Dan kita ajak rakan-rakan pendengar, sahabat penonton sekarang boleh sama-sama berada di platform digital kita di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media, sebab kita sedang bersiaran langsung di situ juga. Betul itu. Dan untuk para pendengar, kita buka ruang dan peluang untuk anda ada hantar soalan, pertanyaan di WhatsApp konti 011-290-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Terus juga kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang dah pun berada di studio konti kita, iaitu tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, pensyarah dari Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah, bikhair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, bikhair. Khair, baik-baik aja. InsyaAllah natamanna lakum bilkhair fi yaumi sabt, insyaallah. Insyaallah. Mal intikhabat ya doktor. Insyaallah. Tasbih ayakuna khairan insyaallah. Insyaallah khair. Saya kata kat Ustaz Syafiq bahawa insyaallah semua baik-baik hari Sabtu ini, tidak ada gangguan dan pilihan raya berjalan dengan lancar semua untuk negara kita yang kita kasihi. Insyaallah. Insyaallah moga tenang-tenang dan bahagia kita juga kan doktor. Insyaallah, dan semoga penuh dengan keharmonian, itu yang penting kan, sebab kita rakyat Malaysia cintakan keamanan kan. Dan sama-sama kita bersatu padu, okey? Doktor, kita nak teruskan lagi perkongsian pada petang ini menerusi kitab rujukan kita, Mona, yang pun masih lagi kita nak ambil intipatinya. Betul. Mutiara Ilmu Aqidah, 100 Soal Jawab Asas Aqidah, terjemahan kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Dan untuk petang ini, kita akan bincang tentang melihat Allah di syurga. Ya, Doktor, kita nak mulakan sedikit mukadimah, Doktor, melalui tajuk ini. Silakan, Doktor. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yasirri amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Datuk Mona, kepada Saudara Syafiq, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imah, kepada ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahumullah, pendengar setia Radio IKIM, dan khususnya iaitu rancangan Imanuna pada petang Khamis 5.15 petang. Hadirin wal hadirat hafizahumullah, insyaAllah pada petang yang mulia ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat-sangat penting, iaitu tentang melihat Allah di syurga kelak. Dalam bahasa Arab kita panggil ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah, iaitu olehnya melihatnya orang-orang mukmin terhadap Tuhan mereka pada hari kiamat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, disebutkan di dalam kitab yang kita buka ini, iaitu Al-Jawahir Al-Kalamiyah karangan Al-Jazairi, beliau berkata, soalun qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Hal tumkinu ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala bil basari? Iaitu soalan, adakah boleh melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata? Nah, itu pertanyaannya. Jawab, ru'yatullahi ta'ala bil basari mumkinatun aqlan wa waqi'atun fil jannati lil mu'minina naqlan. Fa inna Allah ta'ala mawjudun
wa kullu mawjudin yumkinu ru'yatuhu. Qala Allah Ta'ala wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah fayarawnahu fil absari bighairi kayfin yawmal qiyamati wa yuhjabu anhul kafiruna ziyadatan lahum fil husrati wan nadamah. Yang bermaksud, hadirin wal hadirah hafizakumullah, adakah boleh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata? Ini pertanyaan dia. Jawabannya, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata adalah termasuk hal yang harus berlaku menurut akal. Harus tu maksud dia boleh, jawaz. Ha, jawaz tu, jadi maksud dia ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Perkara yang sah di akal untuk wujudnya atau terjadinya ia, wa adamuhu, dan tidak terjadinya ia. Itu maksud dia, harus. Okey. Jadi secara akal harus. Wa waqi'atun fil jannah, dan perkara ini akan berlaku di dalam syurga bagi orang yang beriman berdasarkan dalil naqli. Ha, maksud dia, kalau secara akal itu harus dilihat dan jelas di dalam akhirat nanti di syurga berlaku dengan dalil yang telah Allah khabarkan kepada kita semua. Kerana apa? Hujah dia. Hujah dia dari segi rasionaliti dia. Itu wakil hujah akliah dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud. Dan kaedah yang kita tahu, segala perkara yang wujud mungkin untuk dilihat. Nah, ini. Jadi lebih kurang macam ni. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Jin wujud ke tak wujud? Malaikat wujud ke tak wujud? Kan, wujud. Syurga neraka wujud ke tak wujud? Kita beriman kan wujud. Kalau wujud, berarti harus tak untuk dilihat. Nah, kita kata iyalah. Nanti di akhirat kelak, kita akan melihat jin, kita akan melihat malaikat. Tak payah akhirat lah. Nyawa kita ditarik mati. Perbahasan roh minggu lepas. Nah, kita akan bertemu dengan malaikat mungkar nakir. Itu malaikat ke tak malaikat? Malaikat kan? Ha. So, harus dilihat? Harus. Kenapa boleh dilihat? Kerana benda tu wujud. Apabila ia wujud, harus dilihat. Kenapa kita tak lihat sekarang? Kerana kita berada di alam dunia yang mana secara adatnya Allah jadikan untuk kita tidak dapat melihat mereka. Tapi of course, ada di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah anugerahkan ia, iaitu dibukakan kasyafnya. Khawarikul adah, perkara yang mencari adat. Para anbiya melihat, contoh dia para anbiya melihat siapa? Mereka melihat para malaikat. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril ketika diturunkan wahyu. Kan? Misalan dia. Ha, para nabi, kisah nabi-nabi yang lain, ada bertemu dengan malaikat maut, ada yang bertemu dengan malaikat ni, ada terjadi muhadasah. Misalannya. Berarti khawarikul adah itu berlaku kepada mereka. Ha, begitu juga para awliya-nya, para ulama solehin. Kita tahu Al-Imam Asy-Sya'rani. Ha, pada beberapa tahun lepas kita ada buka nama kitab dia Tuhfatur Raghibin. Ha, dalam tu dia disebutkan dalam Tuhfatur Raghibin oleh Syekh Arsyad Banjari bahawa Imam Sya'rani dia ada mengarang kitab tentang dia bertemu dengan jin dan dia tanya jawab dengan jin. Misalnya, means ada di kalangan para orang-orang ulama-ulama yang solihin yang Allah berikan dia anugerah, iaitu suatu perkara yang dipanggil mencari-cari adat dapat melihat jin. Ha, itu dipanggil khawarikul adah. Bagi orang soleh dipanggil dengan karamah. Dan ini disebutkan dalam kitab-kitab akidah bahawa karamah itu harus berlaku bagi di kalangan para awliya-nya. Misalannya. So, kenapa? Sebab benda ini wujud. Maka sahlah untuk dilihat. Sah untuk dilihat. Lalu, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Allah SWT wujud atau tidak? Wujud. Maka kalau Allah SWT wujud, maka sahlah untuk dilihat. Kenapa kita tak melihatnya?
kerana Allah takdirkan kita di dunia untuk tidak dapat melihatnya. Tapi di akhirat kelak, kalau ada di kalangan hamba-Nya yang Allah cintai, Allah akan memberikan mereka anugerah untuk melihat Allah SWT. InsyaAllah kita sambung lagi setelah ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. atas pencerahan untuk waktu ini. Dan untuk para pendengar, kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Untuk anda ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Berehat seketika kembali selepas ini, terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Kuala Terengganu 100.2. Imam Asy-Syafi'i merupakan tokoh ulama yang sangat terkenal dan berjasa kepada dunia pengajian Islam. Malah ketinggian ilmu Imam Asy-Syafi'i diakui kawan dan lawan. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestin pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi. Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pada ketika usianya 10 tahun, ibu Imam Asy-Syafi'i membawanya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dan selepas itu beliau tetap berada di kota itu untuk menuntut ilmu. Di Mekah, Imam Asy-Syafi'i memulakan perguruannya dengan Muslim bin Khalid Al-Zanji, iaitu mufti kota Mekah ketika itu. Imam Asy-Syafi'i kemudiannya berhijrah ke Madinah untuk berguru dengan Imam Malik bin Anas yang juga pengarang kitab terkemuka, iaitu Al-Muwatta. Ketokohan Imam Asy-Syafi'i sebagai murid terpintar Imam Malik bin Anas mula diiktiraf ramai, apatah lagi keupayaan beliau menghafal keseluruhan kitab Al-Muwatta pada usia 15 tahun. Imam Asy-Syafi'i adalah pelopor bagi ilmu usul fiqh serta pengasas kepada mazhab Syafi'i. Kebijaksanaannya merumuskan suatu rumusan tentang hukum dapat diterima oleh ramai masyarakat Islam. Aliran fiqh Imam Asy-Syafi'i dapat berkembang dengan cepat dan mudah diterima kerana beliau percaya menggabungkan antara dalil nakli dan akli. Beliau juga telah mengeluarkan panduan untuk memahami Al-Quran serta menghasilkan suatu hukum sehingga memuaskan hati serta diyakini. Imam Asy-Syafi'i kembali menemui penciptanya pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 19 Januari 820 Masihi di Mesir pada ketika usia 54 tahun. Beliau mewariskan kepada dunia Islam sebuah kitab yang paling agung dalam bidang usul fiqh berjudul Ar-Risalah. Kitab ini adalah yang terawal dalam menyatakan kaedah-kaedah mengeluarkan hukum daripada Nas Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Asy-Syafi'i juga meninggalkan kitab fiqahnya yang termasyur berjudul Al-Umm. Sesungguhnya, ilmu Imam Asy-Syafi'i dapat diumpamakan seperti lautan yang sangat luas dan mendalam, di mana di dalamnya terdapat pelbagai mutiara yang masih belum tersentuh oleh tangan manusia sehingga ke hari ini. Moga-moga Allah mengganjari jasanya yang banyak dan merahmati ruhnya. Dia buat tanpa rasa lelah. Itu dipanggil sama rukun iman. Hasil daripada dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak heranlah kita dengar cerita para sahabat, kita dengar cerita para salafus salih, imam-imam Syafi'i dan juga imam-imam terdahulu. Mereka boleh solat sunat sampai beribu rakaat. Mereka boleh baca Quran khatam beberapa kali, satu hari beberapa kali. Mereka boleh berzikir ribuan kali. Kenapa? Kerana mereka tidak menganggap itu adalah satu beban. Mereka tidak menganggap itu adalah satu benda yang memenatkan
kerana mereka dah mencapai halawatul iman. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, seseorang yang mencapai halawatul iman, maksudnya dia meletakkan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Ini yang susah. Jadi, kita perlu tanamkan sedikit demi sedikit dan juga kita pupuk supaya kita mendapat ataupun merasakan kemanisan yang telah digambarkan dan juga disebutkan oleh Nabi SAW. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di Inspirasi Inforia Islam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama di Senasi Ikim pada waktu ini untuk rancangan Imanunah Iman kami. Ya, betul. Kita sedang bersiaran langsung juga di Facebook Live Ikim FM dan juga di YouTube Ikim Media. Anda boleh sama-sama berada di situ untuk hantarkan juga persoalan, pertanyaan menerusi ke talian WhatsApp konti yang dah pun kita aktifkan, iaitu di 011-29-004-004. Dan juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen. Juga kita dapat banyak soalan lagi. Alhamdulillah. Jadi kita boleh sama-sama jawab, kan? Betul, insyaAllah selepas ini. Masih bincangkan tentang melihat Allah di syurga bersama yang berusaha Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, pencerah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Baik, Doktor. Kita sambung lagi, Doktor. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadir afidhakumullah. Jadi hujah yang diutarakan oleh ulama secara rasional, semua perkara yang wujud sah untuk dilihat. Allah Subhanahu Wa Taala wujud, maka sah untuk dilihat. Jadi kita tidak dapat melihatnya pada hari ini di dunia kerana Allah takdirkan bahawa tidak ada hambanya yang dapat melihat Allah di dunia ini, okay? Kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Lailatul Isra'i wal Mi'raj. Sama ada melihatnya kalau dikata melihat dengan cara majas, itu bab lainlah. Melihat majas tu maksud dia apa? Ialah kita tahu menyaksikan keesaan Allah, menyaksikan kewujudan Allah. Dengan melihat alam, kita tahu Allah SWT pencipta segala yang hebat-hebat ini. Misalnya, itu adalah perkara yang dituntut dalam syarak. Okey. Hadirin wal hadir ahfidhakumullah. Lalu apa dalil secara nakli dia? Dalil secara Quran sunnah dia lah, lebih kurang. Jadi di sini Al-Imam Al-Jazairi dia memberikan firman Allah Taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang bermaksud iaitu pada hari itu muka-muka nampak berseri-seri. Wujuhun, iaitu wujuhun ini maksud dia wajah-wajah orang mukmin. Yauma idzin, pada hari kiamat itu nanti, nadiratun, berseri-seri. Lebih kurang macam itulah. Kerana apa? Ila rabbiha, kepada Tuhan mereka. Tuhan wajah-wajah tadilah. Maksud dia Allah Subhanahu Wa Taala. Nadiratun, iaitu mereka melihatnya. Jadi mereka akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka wajahnya berseri-seri. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Lalu dijelaskan oleh mu'alif atau pengarang kitab ini, fayarawnahu bil absari bila bighairi kaifin yaumal kiamati. Iaitu mereka akan, iaitu orang-orang ahli syurga, bukan semua juga. Di kalangan hambanya yang terpilih. Yang mana mereka juga akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan penglihatan mata mereka pada hari kiamat, bila bighairi kaifin, dengan tanpa ada macam-macam lah. Tanpa ada macam mana. Tanpa ada macam mana tu maksud dia apa? Maksud dia kalau ada macam mana, saya tengok apa, saudara Syafiq jelas. Dia ada depan saya. Ada macam ni. Tengok Datin Mona ada. Mukabalah. Ada mukabalah tu berhadap-hadapan. Ada bentuk dan lain-lain. Allah Subhanahu Taala Maha Kuasa, Maha Agung. Dia ini, jadi kita tak boleh nak takhayulkan. Takhayulkan itu apa? Tak boleh nak digambarkan, dikhayalkan di dalam akal kita. Ini. Tu kita kena faham perkara ini. Jadi maka disebutkan di sini kita tak tahu bagaimana cara. Lalu disebutkan bighairi kaifin yaumal kiamati,
wa yuhjabu anhul kafiruna. Akan tetapi orang-orang kafir macam mana? Mereka yuhjab, mereka ini terhijab daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Ha, ziyadatan, kerana untuk menambahkan lahum kepada atau bagi mereka fil husrati wan nadamah, iaitu kesedihan dan penyesalan. Jadi mereka kerana apa? Kerana orang-orang yang mendapat nikmat melihat Allah adalah merupakan nikmat yang paling besar, paling agung di dalam syurga nanti. Iaitu di kalangan orang-orang mukmin yang soleh, yang dipilih oleh Allah SWT. Ada yang melihatnya lama, ada yang melihatnya sekejap, ada yang kadang-kadang, macam-macam lah. Sesuai dengan derajat orang mukmin tersebut. Tapi orang-orang yang kufur, yang tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan masuk ke dalam syurga, kan? Inti dia macam tu. So, macam mana diorang nak dapat nikmat? Yang jelas mereka mendapat kesiksaan. Tak dapat lihat, itu justru menambahkan husrah wan nadamah, iaitu kesedihan, kesusahan dan penyesalan. Kenapa dulu di dunia ini tidak beramal? Kenapa tidak beriman ketika berada di dunia ini? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dijelaskan di sini juga bahawa, ustaz, ayat itu tak jelas lagi. Nazirah ni boleh melihat dengan mata hati, ustaz, bukan dengan mata kepala, misalan dia. Maka kita bawakan hujah lagi daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullah. Apa hadis tersebut? Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, innakum satarauna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal qamara lailatal badri. Maksud dia apa? Sesungguhnya kalian semua akan melihat Tuhan kalian semua pada hari kiamat seperti halnya kalian semua melihat bulan, bulan qamar tu bulan, lailatal badri, pada malam bulan purnama, malam pertengahan bulan, kan? Pertengahan bulan 15 hari bulan Hijriah misalnya, kita akan melihat al-Badr. Qala al-Badru 'alaina. Tawala al-Badru tu suatu majas, iaitu ketika baginda SAW datang ke Madinah. Jadi nak kata, baginda SAW dah datang, kehebatan baginda ni, wajah dia berseri seperti bulan purnama. Iaitu tola'al. Tola'al ni, apa, bahasa Jawa dia meletak. Bahasa Melayu dia apa muncul, apa, terbit. Lebih kurang macam itulah. Terbit bulan purnama. Beliau melihat baginda SAW. Contoh dia macam tu. Tapi dalam kes ini adalah dikiaskan, dimajaskan juga. Bagaimana kita melihat Allah? Kita melihat Allah dalam erti, of course dia bighairi kaifin, dengan tanpa ada kaif, tapi nak diibaratkan jelas. Seperti halnya kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. Bulan itu kan bulat, terang, jelas. Bererti majas yang diambil, wajah syabah dia kat sini. Itu mubalaghah, maaflah sikit. Jadi ilmu sastra dia, wajah syabah kita panggil, adalah dari segi melihatnya itu betul-betul melihat dengan zahirnya, dengan melihatnya. Cuma of course bila kita melihat Allah di akhirat kelak, Allahumma amin, adalah tidak dengan kaif, tidak ada cara, tidak ada bentuk, tidak bagaimana, tidak boleh dibagaimanakan. Itu tiada ada bagaimana, lebih kurang macam itulah. Itu adalah melihat Allah di akhirat kelak. Lalu hadirin wal hadir hafizakumullah, ini perlu dijelaskan sedikit. Ustaz, iaitu kenapa kita membahas perkara ini? Kerana ada di kalangan orang-orang yang selain ahli sunnah wal jamaah, seperti golongan Mu'tazilah, menafikan dapat melihat Allah di akhirat kelak. Dia kata tidak, impossible untuk melihat Allah. Lalu kerana bagi dia, kalau boleh melihat berarti Allah dekat depan kita lah. Dia kata macam tu. Lalu kita jawab, bukan macam tu pemahaman dia. Kerana melihat
tak semestinya mukabalah. Yeah. Tak semestinya berhadapan. Cara kita serahkan kepada Allah. Allah dah khabarkan kepada kita, kita beriman. Mudahnya, bukan nak kata macam tu, tapi mudahnya, Baginda SAW dia ada satu mukjizat. Perkara yang mencari adat. Iaitu dapat melihat seseorang yang tidak berada di depan dia. Mukabalah depan-depan ke? Tak juga. Sayyidina Umar bin Khattab, dia bukan Nabi. Dia bukan Rasul. Dia seorang sahabat. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Sahabat yang sangat soleh. Ketika menjadi khalifah, karamah dia, bukan cerita dongeng. Jangan cakap pula cerita dongeng hari ini. Tak logik je dia kata cerita dongeng. Kan? Apa merapu. Tapi, kisah dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Umar melihat syariah yang ada di Parsi. Sayyidina Umar bin Khattab berada di Madinah Munawwarah. Dia melihat, lalu dia panggil Al-Jabal, Al-Jabal, ya syariah Al-Jabal. Itu. Dengar pula syariah. Tak ada kat depan tu, jauh tu. Inti dia melihat Allah ini kan termasuk khawarikul adah. Di syurga nanti, dia adalah bukan adat, tapi khawarikul adah. Perkara yang mencari-cari adat. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita sambung lagi setelah ini tuan-tuan. Baik, InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini. Dan anda boleh terus kekal berada di platform media sosial kita. Di Facebook dan juga di YouTube IKIM Media. Kita nak teruskan lagi selepas ni untuk bawakan soalan-soalan yang dah pun mula masuk ke talian WhatsApp konti kita 011-29-004-004 dan juga di Facebook serta di YouTube. Ada sahabat kita seperti yang berikan soalan ni dari Perak, sahabat kita bertanya Mona, kita jumpa Allah nanti zatnya kah atau cahaya seperti yang Nabi Musa jumpa? Nanti doktor akan berikan sedikit pendedahan dan juga pencerahan di situ. Ya, insyaAllah. Dan untuk waktu ini, kita beri khas sekali lagi, kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi inforia Islam. Diriwayatkan pada satu hari, sekumpulan sahabat yang turut disertai oleh Sayyidina Hassan bin Thabit, penyair hadrat kenabian radhiyallahu anhum ajma'in, melihat junjungan agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka. Kedatangan baginda dengan seri wajahnya yang bagai mentari beserta kehebatan dan keindahan yang amat mempersona itu telah menarik kekaguman para sahabatnya hingga kesemua mereka bangun berbaris mentakzim kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu segala hamba yang tawaduk. Lalu apabila menyaksikan para sahabat bangun menyambut kedatangannya, baginda pun bersabda kepada mereka, "Duduklah tuan-tuan sekalian. Duduklah. Janganlah bangun untukku. Barang siapa yang suka orang lain bangun untuknya, maka dia menempah tempat di neraka." Maka duduklah para sahabat, melainkan Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu yang tetap berdiri. Apabila sampai kepada mereka, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wahai Hassan, apakah yang menahanmu dari duduk setelah semua mendengar perintahku tadi?" Sayyidina Hassan pun meminta izin menjawab, lalu diperkenankan baginda. Maka beliau pun mengungkapkan dua bait syair. Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardhi ma huwa mustaqimu ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala fala yaqumu. Berdiri menyambut kedatangan yang mulia adalah fardu atas diriku, dan meninggalkan yang fardu itu bukanlah satu jalan yang lurus. Takjubnya aku kepada orang berakal faham
Ketika melihat keindahan ini, dia tidak bangun berdiri. Mendengarkan itu, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan tidak menyalahkan perbuatan Sayyidina Hassan radhiyallahu an. Kalau kita bercakap tentang rahsia, katalah aib orang, dan setakat aib yang kita tahu itu, kita ada kuasa dan pengaruh atas orang yang mempunyai rahsia. Maksudnya kalau orang yang jahat, dia boleh mengugut. Kalau tidak dikawal, dia akan memusnahkan. Buatlah undang macam mana sekalipun, akhirnya buku undang-undang tu yang tebal. Kerana itu, sifat kepertanggungjawaban dan akhlak itu memainkan peranan yang besar. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Mungkin memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 minit petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini, masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Iman Nunah Iman Kami. Ya, terus tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media, sebab kita sedang bersara langsung di situ. Soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-29-004-004, dan juga soalan anda boleh letakkan di ruangan komen di platform media sosial kita. Ya, dan masih bersama untuk waktu ini di Konti IKIM yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pencara Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Mm-mm. Masih bincangkan tentang melihat Allah di syurga. Ya, Doktor, kita sambung lagi, Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu pertanyaan dia sekarang, Ustaz, di dunia ini apakah harus untuk kita melihat Allah? Kalau yang dimaksud adalah melihat Allah seperti di syurga nanti dengan mata kita pada zat Allah SWT, maka perkara itu adalah tidak terjadilah. Dalam erti, dia tidak sabit melainkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika malam Lailatul Isra' wal Mi'raj. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi Imam Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menafikan. Dia kata tidak. Okay, menurut Ibn Abbas, kerana apa? Kerana ada suatu riwayat yang terkenal, iaitu ketika dikatakan keistimewaan para nabi. Jadi macam nak heran apa? Engkau kalian nak heran apa? Sedangkan sifat atau pangkat kekasih, kekasih ni khullah, khalil kan, adalah diberikan kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dan kalam, iaitu dapat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada Musa alaihissalam. Tapi ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jadi dia macam soalan kan, macam bertanya untuk bagi tahu takjublah. Bahawa baginda Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan, iaitu melihat Allah.
So bila Nabi Muhammad SAW melihat Allah, iaitu pada malam Lailatul Isra' wal Mi'raj. Ha, ini. Lalu ustaz, tapi Aisyah radhiyallahu anha ini ummahatul mukminin, ummul mukminin, maaf. Ummul mukminin ni bonda kepada orang-orang mukmin. Dia adalah termasuk sahabat yang kita cintai semuanya. Ibonda kita. Ha, lebih kurang macam itulah. Yang kita kasihi, yang kita cintai. Ha, inilah khilaf yang pertama di dalam akidah. Ha, terjadi antara di kalangan sahabat. Jadi sebelum iaitu sekarang kan banyak khilaf-khilaf akidah kita kata kan. Khilaf dalam akidah ni perbezaan pendapat tentang akidah. Tapi yang pertama sekali terjadi adalah tentang melihat Allah di malam Lailatul Isra' Mi'raj oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Aisyah kata tidak melihat. Tapi Ibnu Abbas kata melihat. Maka dalam hal ini ulama kata pendapat Imam Ibnu Abbas ini yang muqaddamun alaiha, yang didahulukan atau yang dipegang. Kerana apa? Pertama, Isra' Mi'raj adalah ketika baginda masih ada di Mekah. Maka ketika itu Aisyah belum. Belum bersama baginda SAW. Lebih kurang macam tu lah. Nak gambarkan dia. Yang kedua, Imam Ibnu Abbas menetapkan. Ingat kaedah dia musbitun, yang mensabitkan ini muqaddamun ala nafi. Iaitu orang dalil yang menetapkan ini didahulukan dalil yang menafikan. Lebih kurang macam tu lah kaedah dia. Maka hadirin wal hadirat afidzakumullah, atas alasan itu para ulama memilih untuk mendahulukan pendapat Ibnu Abbas. Walaupun bagaimana kita akui benda itu khilaf hadirin wal hadirat afidzakumullah. Baik, doktor. Okey, itu antara sesi perbincangan kita menerusi tajuk kita melihat Allah di syurga. Okey, dan untuk itu juga doktor, kita dah pun dapat soalan-soalan di talian WhatsApp dan juga di platform media sosial kita. Dan antaranya yang kita dapat tadi sebelum kita berehat, ada kita bacakan sahabat kita namanya Encik Syamsuddin dari Perak ingin bertanya, adakah kita berjumpa Allah nanti melalui zatnya kah ataupun cahaya seperti yang Nabi Musa jumpa, doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita kena jelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak berupa, tidak boleh digambarkan, tidak boleh dibayangkan. Itu pertama. Lalu yang kedua, Nabi Musa alaihi salam melihat cahaya, kita tak kata cahaya itu Allah. Kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kalamullah, iaitu dia mendengar dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga ulama ahli sunnah menjelaskan bahawa ia adalah dengan tanpa bagaimana, means tanpa suara, tanpa huruf, menurut Asy'ariyah, ulama mazhab Asy'ari. Tapi menurut Maturidiyah, ulama Maturidi dia kata Allah ciptakan suara dan huruf dan didengarkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini menurut pendapat Maturidiyah atau mengikut manhaj Abu Mansur Maturidi. Kedua-dua pendapat ini adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Juga yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Syekh Nawawi Al-Jawi di dalam kitab. Dia ada satu kitab dia yang bahas perkara ini. Itu satu. Jadi nanti kita bagaimana? Kita melihat zat Allah. Tapi tanpa bagaimanalah. Kita panggil zat. Kan? Kita dah bahas zat, sifat, af'al. Kan? Dah habis. So, saya tak nak ulaskan benda tersebut. Zat Allah. Tapi macam mana? Wallahu'alam. Bila kaifin. Dengan tanpa ada kaif. Tak boleh digambarkan. Tapi itu adalah nikmat yang senikmat-nikmatnya. Okey. Okey. Baik. Seterusnya kita nak ke Ampang. Ada sahabat kita namanya Nurul Huda bertanya, doktor. Beliau percaya kita ni perlukan sentiasa beramal soleh. Tinggi keimanannya yang semestinya seseorang itu akan ditempatkan di syurga yang tertinggi. Yang ni syurga Allah. Okey, syurga Firdaus. Dan beliau juga sentiasa mencuba untuk teruskan beramal soleh seperti membaca Quran, solat tahajud, solat duha, dan bila ada masa waktu kelapangan tambah ada lagi amalan di situ. Dan adakah masih ada ruang seperti itu untuk bertemu dengan Allah, doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang jelas ulama berkata melihat Allah SWT, na'am, inna ru'yatallahi fil jannati ala hasabi ahwalil ibad. Itu maksudnya. Iaitu apa? Benar, sesungguhnya melihat Allah di syurga itu adalah sesuai dengan keadaan hamba tersebut. Dan
menilai hamba tersebut adalah dengan amalannya. So, apa yang saudari atau Puan Nurul Huda sebut tadi, betul ya nama dia? Yang sebutkan tadi, insyaAllah termasuk amalan-amalan yang soleh yang kalau istiqomah, kita berharap. Kita tahu, kita usaha macam mana, semuanya tergantung Allah SWT. So, kita ada husnudhan. Kita cuba husnudhan bersangka baik dengan segala amal baik ini, Allah anugerahkan kita, iaitu mendapat nikmat melihat Allah. Itu macam tu. Tapi mesti ke mesti? Tak mungkin tak. Tak adalah. Namanya masuk syurga pun adalah dengan rahmat Allah. Masuk neraka pun dengan keadilan Allah. Kan? Itu. Jadi kita tetap gantungkan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadir wal hadirah fitakumullah insyaallah. Baik, Mona. Juga terus kita nak ke Facebook Live IKIM. Ada sahabat kita yang sudi hantarkan juga pertanyaan dan juga minta ulasan pandangan doktor. Okey. Nama beliau iaitu Muhammad Azwan, juga nama Facebooknya. Beliau bertanya, beliau pernah membaca tulisan seorang sarjana di dalam surat khabar, manusia ini tertahan daripada melihat Allah adalah kerana di dunia makhluk tertakluk kepada masa dan ruang. Mohon pandangan ulasan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak pernah membaca keratan tersebut. Akan tapi kalau yang dimaksudkan oleh sarjana tersebut adalah tertakluk kepada masa dan ruang dalam erti kerana di dunia ini adalah dia apa terikatannya atau adanya rabtul, terikatan hukum adat kita panggil. Hukum adat ni contohnya yang namanya manusia ini apa perlu makan, perlu minum, kalau tak makan lapar, minum hilang dahaga, makan hilang lapar. Boleh je orang makan tak kenyang-kenyang, boleh juga. Boleh juga tak minum-minum, tak haga-haga, boleh sahaja. Itu namanya perkara mencari adat. Kan? Kerana apa? Kerana kita terikat dengan ialah hukum hakam dunia yang bersifat adat. Maka kalau itu yang dimaksudkan dengan terikatnya masa dan tempat di dunia ini, sebab itu kita tidak melihat Allah SWT, maka iyalah, memanglah. Kerana nanti di akhirat, justru fil jannati itu adalah halata khawarikul adah. Waktu itu semua perkara akan mencari-cari adat. Ini kerana adat ini yang jadikan Allah SWT. Api membakar, ini Allah yang jadikan. Kan? Makan ubat sehat, Allah yang jadikan, bukan ubat. Ini kita jalan, kita usaha, kita ni, itu Allah yang jadikan hakikatnya. Kan? Kerana hukum adat itu adalah apa yang Allah jadikan. Hadirin wal hadirat afidhakumullah. Kalau itu maksud dia, insyaAllah benarlah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktunya tinggal sedikit masa lagi doktor untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang terakhir iaitu termasuk keimanan ahli sunnati wal jamaah, iaitu percaya dan beriman harus, bukan wajib, bukan mustahil, tapi harus bagi hamba-hambanya yang Allah pilih untuk melihat Allah di akhirat kelak ketika berada di syurga insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Pesan terakhir insya-Allah. Yeah. Ramai-ramai 100% mengundi pada hari Sabtu nanti insyaAllah. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, dan selamat mengundi. Alhamdulillah. Selamat mengundi doktor. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda dan terus kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tawau 100.7 FM. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Inspirasi Inforia Islam, semuanya di IKIM.
Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izzak Birhatin. Apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Hadiahkan pahala berpanjangan kepada kedua orang tua dengan menyumbang melalui projek Bayi Pulih Surau di pendalaman. Layari www.yayasanizzakbirhatin.org untuk maklumat lanjut. Sekarang disampaikan.